SMPN Negeri 6 Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, menggelar Reuni Akbar pertama lintas angkatan yang digelar di halaman sekolah setempat, Kamis 26 September 2019. Dalam reuni kali ini, panitia mengundang angkatan pertama yaitu lulusan tahun 1989 sampai dengan alumni generasi milenial. Hadir dalam acara tersebut, mantan kepala sekolah, sesepuh, camat, dan tokoh masyarakat. Acara yang dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat berlangsung tertib dan para tamu disuguhkan dengan tarian yang dipersembahkan oleh siswa dan siswi SMPN 6 Kota Sungai Penuh. Salah satu keterwakilan dari alumni angkatan 1998 mengatakan reuni pertama ini adalah batu loncatan bagi para alumni. Diharapkan dengan reuni ini akan meningkatkan silaturahmi antar sesama alumni. Apa harapan Ibu tentang reuni Akbar SMPN Negeri 6 untuk selanjutnya? Reuninya kami harap dapat berlangsung dengan sampai ke tahun depan mungkin ya Pak ya. Bisa kita adakan kembali reuni ini, dan reuni yang pertama ini mungkin menjadi batu loncatan bagi alumni semuanya, karena banyak yang tidak mengetahui akan adanya ada lagi tempat. Kemudian kami sangat berharap dengan adanya reuni ini kita lebih meningkatkan silaturahmi di antara alumni SMP Negeri 6, dan juga kita menginginkan adanya baik itu bantuan berupa material maupun spiritual dari alumni SMP Negeri 6 yang ikut, artinya membantu SMP Negeri 6 agar lebih maju ke depannya. Angkatan berapa ya alumni ini? Dari Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Adi Ferry, Apendi melaporkan untuk Budi TV Indonesia.